Halo. Selamat datang di unit PD. Halo saudara-saudara, kenalin Ayah Farhan. Cakep. Anak Betawi. Cakep. Oke, kabare aku sukses total 3. Nice lah. Halo semuanya wong Palembang yang lagi di mana bae, terserah. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Willy jeng sumping. Willy jeng sumping, urang Bandung. Abdi urang Bandung. Abdi Fajri di Cimahi. Ada punchline dong. Agak kareba teman-teman semua. Salah. Apa? Mau pakai yang mana? Mikir dulu. Halo, assalamualaikum, nak kegilan. Agak kareba, kawanku. Baji. Halo Re, aku kancane Sweden. Salah. Ya, Surabaya. Aku orang Padang, Re. Halo, sanak saudanya Ambo Sandi dari Bukit Tinggi. Aduh. Halo. Anak Pendi. Anak Sandi. Ente siap. Maaf ya. Ente emang giber terbaik. Oke. Kenapa sih kita perkenalannya kok pada pakai bahasa masing-masing sih? Karena kita bakal main tag twister tapi bahasa daerah masing-masing. Kali ini diusulkan oleh Dirga Satriansyah Amin yang dipilih oleh saya. Kenapa saya memilih game tongue twister bahasa daerah masing-masing? Karena kan kita dari daerah masing-masing, daerahnya beda-beda, daerahnya pasti beda-beda. Dan pasti kalau ngomong bahasa daerah lain tuh pasti kebelibet-belibet, konyol gitulah pokoknya. Pokoknya kita pengen lucu-lucuan dan konyol di sini. Ini paling beda di tongue twister ini karena biasanya itu kan dipakai sama idol-idol K-pop gitu kan, sama luar negeri. Nah, biasanya itu mereka tuh pakai bahasanya internasional. Ini nih si Arga keren sih bisa ngasih ide pakai bahasa daerah kita masing-masing. Karena negara kita tuh sangat kaya apalagi bahasa. Ngesot 5 km juga bahasanya udah beda di sini. Jadi marilah kita manfaatkan bahasa yang ada di Indonesia. Jadi nanti kita itu bakal as a team ya. Ini berarti bukan individual ya. Jadi kita bakal as a team. Jadi nanti masing-masing tuh kita tuh bakal mengucapkan kata-katanya itu, tapi kalau misalkan gua enggak bisa, lo harus nunggu dulu sampai gua bisa. Jadi estafet. Lama dong ini. Iya, kita bakal ada 7 bahasa daerah. Betul. Gitu. Yang setiap bahasa daerah itu 7-7-nya harus bisa dulu, baru betul, kita bisa lanjut ke bahasa daerah selanjutnya. Betul. Nah, gitu. Tapi teman kita juga bisa buat ngebantuin, bisa. Tapi cara pronounce-nya aja, bukan betul ngebantuin seluruh kalimat gitu. Iya, ya, betul ya banget. Nice. Boleh bisa phone a friend. Nge-phone. Phone a friend langsung ke menuju Padang. Bisa 50-50. Enggak ada. Ini bukan who wants to be a millionaire. Ya udah kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Let's go. Okay, let's go. Siap. Let's go. Tadadada stop. Closing. Ah, closing ini dia. Oh, bahasa Betawi. Oke. Betawi nih. Bahasa Betawi nih. Mungkin bisa dari yang paling Betawi dulu kali ya. Jadi kalau ini sih gue bacanya itu bukan satu kalimat nih, ini kata-kata nih. Bujuk buneng, jabanin, goroh, hewarisik, purik, keduman, gasik, juntrungan. Ini gimana ada koma kata-kata? Ya kan tadi ada cepet. Coba kalau buneng, jabanin, goroh. Bujuk buneng, jabanin, goroh, awang, purik, keduman, gasik, juntrungan. Oh, nice. Udah, sekali aja kan? Kalau ini panjang soalnya. Cacan. Itu gue yang jawabin gue orang awal. Jadi kasih jendrungan. Gitu gak? Oke, oke. Bujuk buneng jabanin goro awang purik keduman gasik juntrungan. Oke. Ke siapa nih? Gue? Ya. Bujuk buneng jabanin goro awang purik keduman gasik gak juntrungan. Harus cepet dong, lebih cepet. Buneng jabanin goro awang purik keduman gasik juntrungan. Enggak. Kedumannya tuh masih keselipet tadi. Lagi, gue. Bujuk buneng jabarin goro awang purik keduman gasik juntrungan. Gasik ini berarti gak asik tau gak? Gak asik ya? Lu kedua-dua gitu juga kan gak asik kan? Bukan gasik. Sekali lagi Ji. Bujuk buneng jabarin goro awang purik keduman gasik juntrungan. Lagi. Ya, sekali lagi salah dengelam ini.
Ayo Ji. Bujuk Buneng, Jabarin, Goroh Awang, Purik Keduman, Gasik, Juntrungan. Mantap. Ya, nah ini dia. Bujuk Buneng, Jabarin, Goroh Awang, Purik Keduman, Gasik, dan Juntrungan. Tadi kelima, mentang-mentang rapper. Ayolah lagi lah. Bujuk Buneng, Jabarin, Goroh Awang, Purik Keduman, Gasik, dan Juntrungan. Enggak, masih digasik sama Juntrungan tadi tuh. Juntrungan gitu tuh. Lagi lah. Bujuk Buneng, Jabarin, Goroh Awang, Purik Keduman, Gasik, dan Juntrungan. Ujung-ujungnya tiga kali juga nih. Sandi. Shandi. Ini lama-lama jadi kayak cepet-cepetan ya. Buju Buneng, Jabanin, Goro Awang, Purik, Genuman, Gasik, Juntrungan. Iya. Yeah. Pengli. Bujuk Buneng, Jabanin, Goro Awang, Purik, Genuman, Gasik, Juntrungan. Pasti di tempat yang sama tuh tadi. Ya coba lagi. Bismillah, bisa yuk. Evan. Bujuk Buneng, Jabanin, Goroh, Awang, Purik, Keduk. Masih di tempat yang sama. Nih, nafas dulu dia. Aduh. Gimana dong? Ini sekali lagi. Ya lagi ya, terus sampai bisa. Bisa. Bujuk Buneng, Jabanin, Goroh, Awang, Purik, Kedumen, Gasik, Juntrungan. Sekarang lihat artinya. Artinya apa, Bang Messi? Buset. Oh ini gak nyambung ya? Gak nyambung kan tadi gue bilang. Jadi itu ini kata-kata. Bujuk Buneng itu tuh biasa dipakai kalau oh my god, gitu. Tapi kayak ngomongin tuh gini, bujuk Buneng. Jadi kalau nyanyi itu jadi bujuk Buneng. Kan oh my god. Ya, ini artinya nih bullshit, wah layani bohong, malas, ngambek, kebagian, cepet, sebab musabab. Sebab musabab tuh apa ya? Jentrungan. Sebab akibat. Ya benar tuh. Ya sebab akibat ya. Yang benar tuh bullshit apa bullshit? Buset. Ya itu dia bahasa Jakarta. Sekarang kita ganti ke next-nya bahasa apa nih? Next-nya tuh kayaknya kita harus pakai logatnya juga. Jadi baca cepet tapi dengan logatnya. Okay. Belajar logatnya juga. Ya, boleh, boleh. Misalnya kalau kayak gue enggak tahu. Gue kan pertama pindah-pindah dulu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pas nih next-nya lu lagi. dari gue ya? Ya, dari lo. Waktu tuh sampai udah sanangi goyang. Ini enggak bisa. Waktu tuh sampai udah sanangi mau duduk gaya ulanto. Apa tuh artinya? Tapi belum cepet Ben. Ya. Waktu tuh sampai udah an. One hour later. Waktu tuh sampai udah sanangi mau duduk gaya ulanto. Oh, ulanto. 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 Lagi Ben. Waktu tuh sampai udah. Sama Feli kelemahannya kayak gitu ya. Waktu tuh sampai udah asanangi mau dudung gaya Luolanto. Next. Dua lo. Waktu tuh sampai udah asanangi mau dudung gaya Luolanto. Mantap. Saudara. Udah mau dudung gaya. Dulu. Hilang. Hilang. Waktu tuh sampai udah asa nangis mau duyung gaya Luolanto. Sama aja. Waktu tuh sampai udah asa nangis mau duduk gaya Luolanto. Ayo lang. Lanjutkan. Waktu tuh sampai udah asa nangis mau duduk gaya Luolanto. Oke. Next, Aji. Waktu tuh sampai. Waktu tuh sampai udah asa nangis mau duduk gaya. Mau duduk gaya. Oh ini mau duduk gaya atuh. Mau duduk gaya. Lagi. Waktu tuh sampai udah asa nangis mau duduk gaya. Ya. Waktu tuh sampai udah asa nangis mau duduk gaya Luolanto. Wait, cakap. Vicky. Waktu tuh sampai udah asa nangis mau duduk gaya Luolanto. Luolanto. Ya wo. Waktu tuh sampai udah asa nangis mau duduk gaya Luolanto. Ya. Waktu tuh sampai udah asa nangis mau duduk gaya Luolanto. Mantap. Gua coba ya. Waktu tuh sampai udah asa nangis mau duduk gaya Luolanto. Artinya mari kita lihat. Bacain Ben. Artinya luar biasa sekali bisa bertemu dengan kamu. Waktu tuh sampai mau duduk gaya selama melanto. Ayo kita ngomong kalimat ini untuk teman kita masing-masing sekarang.
Bareng-bareng ya semuanya ya. Nih, cari-cari pasangan lu. Oke. Okay. Tiga boleh berarti. Waktu itu sampai mau duduk gaya sih mau melangkah. Belum. Bareng kan ya. Satu, dua, tiga. Oh, itu sampai udah sampai mau duduk gaya waktu. Kita ke next bahasa apa nih? Apa nih? Minang. Candi. Alasan. Sebenarnya kalau di Minang itu ngomongnya kayak rada-rada pantun gitu. Gimana tuh? Gimana? Gimana coba kasih tahu? Anjale pamago koto, tumbuh sarumpun juli gundi. Kalau pandai bakato-kato, umpamu santan juta guli. Tapi kalau misalnya dicepetin gitu, ya, bisa enggak? Anjali pama gue betul tumbuh serumpun jadi gundi. Kalau pandai pakai kata-kata umpama santan ditangguli. Jadi tetap di koma, tetap di koma. Tetap di koma dikit. Anjali pama gue kato. Kalau gue orang sana. Keren apanya. Next, the, ke family, ke family. Anjali pama gue... Anjali... Aduh. Bahaya lagi aja ya. Tadi... Ya udah kegila kalau enggak. Nah. Ya udah beda ya. Anjali pama gue tuh... Pamagokoto. Anjalai pamagokoto, tumbuh sarumpun joli gundi. Kalau pandai bakal kato, umpama santan jadi tangguli. Tapi tidak apa-apa ya kalau segitu kecepatannya. Ya udah, oke. Next, Gilang berhasil. Anjalai pamagokoto. Ada mana? Anjalai pamagokoto. Anjalai pamagokoto, tumbuh sarumpun joli gundi. Kalau pandai bakato-kato, umpamu santon jutong guli. Boleh lah. Dikit ya. Sulit. Anjalai pamagokoto, tumbuh sarumpun joli gundi. Kalau pandai bakato-kato, umpamu santon jutong guli. Jago Vicky mah Rosmatra. Saya Rosmatra. Anjalai pamagokoto, tumbuh sarumpun joli gundi. Kalau pandai bakato-kato, umpamu santon jutong guli. Oke. Mantap. Kepalan tapi. Apa-apa. Bahan. Anjalai pamagokoto, tumbuh sarumpun joli gundi. Kalau pandai berkato-kato, umpamu santan jutang guli. Iya, gue kata. Sip, next. Artinya bang Lesi. Oh, belum. Halo. Oh, you finish. Aku boleh. Tanya boleh gak? Boleh. Gak boleh. Ayo, belakang gini-gini aja nih. Ayo, men. Nih, dengarkan nih satu kali. Oke, terakhir. Anjalai pamagokoto, tumbuh sarumpun joli gundi. Kalau pandai berkata-kata, umpama santan jo tangguli. Akhirnya. Artinya Bang Messi. Artinya apa Bang Messi? Artinya. Jikalau, oh salah. Apa tuh, San? Seorang yang pandai menyampaikan sesuatu dengan perkataan yang baik, itu pamagokoto. Akan enak didengar dan menarik bagi orang yang dihadapi. When someone says something in good way, bahasa Padang aja tadi. Bahasa Padang, bahasa Inggris. Anjalai. Menarik, menarik. Oke, next Bang Messi. Next Bang Messi. Kayak peribahasa gitu ya. Peribahasa. Si pengemuk bocap kong, tapi bola tuh ngemuk. Ya, nama Wela. Itu kayak ini ya, kayak di Moana ya. Kayak dialog film Avatar biru. Si pengemu kupacokong di bola tu dengemu Tiana Mawela. Si pengemu kupacokong di bola tu dengin Tiana Mawela. Si pengemu kupacokong di bola tu dengemu Tiana Mawela. Kan lu enggak di applause itu. Walau lambat banget. Enggak apa-apa. Oke, gue ya. Si pengemu kupacokong, di bola tuh dengemu, Tiana Mawela. Mantap. Kepal dun. Cakep. Sayang gitu. Nih ya, si pengemu kupacokong, di bola tuh dengemu, Tiana Mawela. Tiana Mawela. Ada ya, coba. Balik. Si pengemu kupacokong, di bola tuh dengemu, Tiana Mawela. Lagi. Gua ada ya orang nggak bisa ngomong cepet. Gua baru bangun gitu. Si pengemu cepet. Gua baru tahu ternyata ada orang kayak Filia Mas. Beban hidup. Si pengemu cepet cokong ribola tuh dengengmu. Tia nama Wela. Setiap Tiana Mawela kayak bahasa logat Meksiko. Oke, artinya Bang Messi. Sejak
sejak kita bertemu di rumahmu, sejak itulah aku terkenal selalu. Ini tuh rayuan gitu ya. Gombal. Nah, gombal cewek pakai ini. Gil kalau lu misalkan ada Swiss nih ke Makassar, terus dia gombal pakai bahasa ini. Ya misalnya cewek ya, misalnya cewek. Edinda, si pengen mau kupacokong. Di bola tuh dengan Teana mau elak. Teana. Dulu. Next. Oke, okay, next bahasa apa ini? Next Bang Messi. Bahasa Palembang. Ini harus 3 kali. Oke. Okay. Apa? Pendek ya. Pendek banget soalnya. Gampang nih. Coba Vicky kasih tahu dulu Vicky kayak gimana Vicky? Sebenarnya sir nih biasanya dipanggil dibilangnya sir gitu. Sir. Sesuai banyak yang sir. Iya. Oke. Okay. Sir aku, iya. Kalau bahasa Inggris kan S-E-E-R. Iya sih. Berarti sir. Tapi ngomong ada juga yang ngomong sir sih. Cuman enggak sir banget gitu. Yes, sir. Sir bahasa Inggris aja sir. Ai sir aku. Yes, sir. Sir. Gitu. Sir. Enggak sir aku. Awak ni belagak nian sesuai banyak yang sir. Awak ni belagak nian sesuai banyak yang sir. Awak ni belagak nian sesuai banyak yang sir. Feli. Kita simak ini untuk terakhir. Lagi. Kita juga simak lagi buat terakhir. Sandi. Awak ni belagak nian sesuai banyak yang sir. Awak tu kan. Harus 3 kali ya? Iya, 3 kali. Coba, awak ni belagak nian sesuai banyak yang sir. Awak ni belagak nian sesuai banyak yang sir. Ini kalau lu gak bisa lu keterlaluan sih. Gila. Bisa gue. Awak ni belagak nian sesuai banyak yang sir. Asik, terakhir nih. Kalian mau siapa duluan? Mau sweet kan? Kalau kita bareng-bareng. Bareng-bareng sebenarnya ya. Coba bareng-bareng dong, berdua. Show to the world, man. Harus kan? Show it to the world. 3 kali ya. Yuk. 1, 2, 3. Awak ni belagak nian sesuai banyak yang sir. Awak ni belagak nian sesuai yang banyak. Satu-satu Bang Messi. Kalian sama Bang Messi. Tidak kompak, jadi tidak kompak. Mas, sendiri-sendiri aja. Ya udah sendiri-sendiri. Family. Awak ni belagak nian. Awak ni belagak. Kau tuh yang belagak, nah. Eh, sebenarnya rusak nih. Bisa men. Awak ni belagak nian sesuai banyak yang sir. Awak ni belagak nian sesuai banyak yang sir. Mantap. Padri. Awak me belaga. Awak tenatin. Ayo Haji. Awak ni belagak nian sesuai banyak yang sir. Jadi sundas. Awak ni belagak nian sesuai banyak yang sir. Awak ni belagak nian sesuai banyak yang sir. Tepuk tangan. Jadi kalau di bahasa Palembang ngomong pantesan tuh sesuai. Misalnya kita ke kantor gara-gara ada syuting hari ini. Oh, sesuai lah nama itu. Pantas lah berarti. You're so beautiful. Sesuai. In Indonesia in daerah. Berarti lagu Jusila Lucy jadi sesuai. Sesuai mengapa? Lantas bukan pantas. Oke, itu dia Palembang. Sekarang kita meluncur lagi ke bahasa Jawa. Ini terakhir ya? Enggak, Sunda belum, Jawa belum. Oh, iya. Jawa. Gua coba. Coba. Mak gua orang Jawa. Loril anergol marep ngalor. Nah. Ya, Loril anergol marep ngalor, Loril lulus. Wes. Ayo, san. Loril anergol marep ngalor, Loril anergol marep ngalor. R semua. Ini yang paling tanggister. Loril ono regol marep ngalor. Loril ono regol marep ngalor. Loril ngalor ono.
Pasti yang ketiga itu ketulis. Wes. Iya, ngel. Itu tuh marap tuh dibacanya ngarap. Marap. Loril at lo. Loril owner gol marap galor. Ya. Oke. Okay. Sekali lagi. Oh, sekali lagi. Udah enggak apa-apa. Oke, okay, aman. Bang Messi. Main. Iya. Loril owner gol marap ngalor. Loril owner gol marap ngalor. Loril owner gol marap ngalor. Gilang. Gilang. Pak Jri. Tenang Gilang. Gilang. Pak Jri. Assalamualaikum. Bismillah. Loril. Ya. Loril. Loril owner gol marap ngalor. Loril owner gol marap ngalor. Loril owner gol marap ngalor. Walaupun terakhir kayak yang versi timur. Sajri. Lima, gampang. Buktikan. Loril anore gol merep ngalor. Loril anore gol melengoror. Pajri. Sekali lagi deh. Angel. Loril anore gol merep ngalor. Loril anore gol merep ngalor. Loril anore gol. Terima kasih. Nyerah. Terima kasih. Nyerah. Aduh, Vicky. Loril owner gol marap ngalor. 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 Ngalor. Loril owner gol marap ngalor. Loril owner gol marap ngalor. Loril owner gol marap ngalor. Wey, jago, jago. Paran jago. Artinya Bang Messi. Di utara rel ada punggungan ke utara. Apa tuh, San? Artinya apa? Di utara rel ada punggungan ke utara. Nah, di utara tuh lor. Lor tuh utara. Kalau yang terakhir juga ngalor tuh juga utara. Utara. Ngalor ngidul. Ngalor. Oh, utara timur. Utara timur. Iya. Yeah. Utara selatan. Selatan utara. Oke, okay, kita berarti terakhir ini ya bahasa Sunda. Belum di Sunda. Ini dia. Oh, saya orang Sunda saya kan. Eh, ini gimana tuh, Ji? Coba, Ji. Kuring dagang karung lamun karung kuring kuring. Dagang karung. Dia pas sendirinya lo lah pada. Nah, ini aja enggak bisa pakai lah logat. Kuring dagang karung lamun karung kuring kurang karang tarang karang kurung kurang karang. Kuring dagang karung lamun karung kuring karung kurang karang tarang kurang kiring. Eh, ini sama coba. Eh, terus apa yang paling lucu banget? Ayo dong contohnya bener enggak? Langsung aja dia. Kuring dagang karung, lamun karung kuring karang. Ini sekali aja. Siapa sih? Ini sekali aja, sekali aja. Aku kasihan sama lu. Ayo. Kuring dagang karung, lamun karung kuring kurang karang, kuring kurung. Masih kurung. Kerung. Kuring dagang karung, lamun karung kuring kurang karang, kuring kerung. Mesti diajarin bahasa Sunda nih, Pak. Gila. 7 8 kuring dagang karung, lamun karung kuring kurang karang, kuring kerung. Karung, 5, 6, 7, 8 kuring dagang karung, lamun karung, kuring kurang tarang, kuring kerung. Kenapa jadi ini? Switzer. Ya, kuring apa pasang? Dengerin ini versi lo-fi ini. 5, 6, 7, 8 kuring dagang karung, lamun karung, kuring kurang tarang, kuring kerung. Masih sama juga. Sebenarnya gue udah dapet nih flow-nya, flow bahasa Sunda. Kuring dagang karung, lamun karung kuring kurang tarang, kuring kerung. Oh. Gitu. Kuring dagang karung, lamun karung kuring kurang tarang, kuring kerung. Nah. Kuring dagang karung, lamun karung. Kuring dagang karung, lamun karung kuring kurang tarang, kuring kerung. Betul. Ya. Ayo bisa. Las. Kuring dagang karung, lamun karung kuring kurang tarang, kuring kerung. Hey, oke oke oke. Mantap, Bang. Lanjut. Kuring dagang karung, lamun karung, kuring kurang, tarang, kuring kerung. Hey! Gak pakai logat tuh lah, gak pakai logat. Aduh. Eh, lu diem ya, lu gak bisa disuruh yang baik itu. Lanjut, Sandi. Ke Sandi. Kuring dagang karung, lamun karung, kuring kurang, tarang, kuring kerung. Nah, cakep. Gila. Ngomong sedikit yang beda. Oke, okay, gimana? Coba kasih tunjuk, kasih tunjuk. Gak percaya. Pakai musik, gue gak percaya. Bangsan, pakai musik. Yo, kuring dagang karung lamun karung, kuring kurang tarang, kuring kerung. Ngapain buat baca yang next itu aja katanya. Menyewang tuh itu, tapi keren. Artinya apa nih, Bang Messi? Saya jual karung, kalau karungnya pun
dahi saya berkerut. Tarang, dahi itu tarang. Tarang kuring kerum tuh, Bang. Iya, tarang gua berkerut, tarang gua. jidat gua berkerut gitu. Oke. Saya jual karung, kalau kan kurang-kurang. Nah, next. Udah sih. Habis. Hey. Oke. Tapi dari apa? Dari games Tang Twister dan bahasa daerah ini kita menjadi paham. Tahu. Ya, jadi paham. Setiap bahasa daerah tuh punya intonasinya masing-masing, logatnya masing-masing. Ini jadi tinggi atau rendah ya, yang menentukan ininya ya, konotasi dari artinya. Betul, makanya kayak apa intonasinya tinggi atau rendah tuh tidak menentukan emosi orang itu. Ntar ini dia kayak paling ngerti aja. Iya. Dan itu intonasinya iya. Jadi karena itu kan masalah budaya dan masalah kebiasaan gitu betul, kan. Betul. Yang dari situ kita juga banyak belajar. Betul. Kita dan menemukan keunikan-keunikan dari bahasa-bahasa daerah masing-masing. Nah ya. Ini parah ngomong Vicky pantes. Iya. Jadi konotasinya tuh beda-beda. Iya. Ya udah seru banget. Kita juga hari ini. Sebelum kita mau closing kita juga mau bilang sama teman-teman nih kalau ada pengucapan-pengucapan yang salah atau kata-kata yang menurut kalian itu yang mungkin kalian tahu lah yang lebih benar kayak gimana, kita minta maaf karena kita juga masih belajar. Mari kita closing. Ya, terima Sandi gimana Sandi? Konten, pokoknya konten yang kita mainin hari ini seru kan? Seru. Jadi kita bisa saling tahu gimana cara teman-teman kita beberapa tahun sebelumnya berbicara di daerah habitat kita masing-masing. Habitat kita masing-masing, maksudnya kampung kita masing-masing. Dan kita jadi tahu lebih seru lah. Yes. Terima kasih buat Dirga ya. Ya, Dirga Satriansyah. Amin. Dirga. Amin. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu, sampai jumpa di unit PD selanjutnya. Dadah.